Di sini ada unit Suzuki R3. Untuk harganya, Bro? Untuk harganya itu di OTR cash-nya 100 108 juta. Oke, saya negoin lah buat penonton Bu Otomotif. 100 juta gimana? 100 juta boleh dong. Ada Honda Mobilio tipe Honda, E 2014 ya. Silver Blower. Untuk harganya, Bro? Untuk harganya kita di cash-nya 139. Oke, 139. Saya negoin 129 deh. 129 bisa dong? Bisa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Duo Otomotif. Oke, teman-teman, masih di konten keliling showroom. Dan di kesempatan kali ini saya berkunjung di showroom mobil Auto Palem Semi. Dan seperti biasa, saya ditemani langsung oleh pengelola marketing dari Joy Auto Palem Semi. Dengan Bro? Ya. Salam Tio ya. Ya. Dengan Bang Tio ya. Ya, Tio. Oke, Bang Tio, bisa dijelasin untuk alamat lengkap dari Joy Auto? Alamatnya di sini Joy Auto Palem Semi. Ya. Serba Auto Palem Semi ya. Serba Auto Palem Semi. Jadi teman-teman bisa langsung cross check di Joy Auto Palem Semi atau bisa di klik di Google Map ya, ya dengan kata kunci ada Joy Auto Palem Semi. Ya. Oke, ya. Oke, Bro Tio, bisa di share ke teman-teman untuk kontak dan WA-nya, bisa di share ke teman-teman. Boleh. Kalau mau pesan silakan hubungi 0858 ya 8257 ya 4407. Oke, kontak dan WA ya. Ya, aktif 24 jam ya. Aktif 24 jam. Respon teman-teman. Mm-hmm. Oke, teman-teman, jadi untuk teman-teman yang berminat unit di Joy Auto langsung aja kontak Bro Tio. Untuk nomor dan WA-nya saya sisipkan di deskripsi video ini. Ya, ya. Oke, Bro Tio, ada berapa stok ini yang ada di paling di sini Auto? Ada semuanya sih ada 12. Ya. Ada 12 atau 13 soalnya ya. Di satu showroom satu lagi. Oh, di cabang satu. Di cabang satu lagi. Di sini cuman ada stok kurang lebih berapa? Paling kurang lebihnya 8 unit. Ya. Unit. Oke, jadi di sini menjual semua segmen untuk mobilnya, teman-teman ya. Mulai dari low entry sampai premiumnya juga ada ya. Ada. Oke, mengenai keuntungan mengambil unit di Joy Auto ini apa? Keuntungannya kita di sini ada garansi mesin. Ya. Soalnya kan kita di sini ada kerjasama sama warranty plusnya itu. Ya. Pasti itu udah lolos inspek. Ya. Mobil keadaan mobil bagus, nggak bekas nabrak, bekas banjir. Oke, jadi keuntungannya banyak banget ya. Banyak. Mengambil unit di Joy Auto ini, selain sudah diinspeksi, di sini ada garansi mesin. Ada garansi mesin, ya, satu tahun. Oke, teman-teman. Satu tahun. Oke, kita langsung ke unit pertamanya ada apa nih? Di sini ada Jazz. Jazz tipe apa, Bro? Jazz tipe RS 2014. 2014. Warna merah ya. Warna merah. KM-nya berapa? Kilometernya masih 71.000. Baru 71.000. 71.000. Oke, masih worth it lah ya. Oke, masih teman-teman, di sini ada unit Honda Jazz tahun 2014 warna merah tipe RS. RS ya. Oke. Ya. Untuk KM-nya berapa? KM-nya masih 71.000. Oke, untuk plat itu ya, panjang ya. Untuk plat panjang. Pajak hidup. Ini platnya kita gratis BBM. Gratis BBM ya? Ya, gratis BBM. Jadi teman-teman langsung aja hubungi Bro Tio ya. Oke, untuk mengenai harga Bro Tio. Untuk mengenai harganya itu cash-nya 179. 179. 179 itu masih nego. Masih nego. Masih nego sampai jadi. Oke, saya mewakili penonton saya nih Bro Tio. Kalau 175 gimana? 175 boleh. Boleh dulu ya? Boleh. Oke, boleh dong. Teman-teman langsung aja hubungi Bro Tio, ini untuk unitnya sangat istimewa teman-teman. Oke. Selain cash juga bisa kredit, di DP berapa ini? Kredit bisa di DP 14 juta. Ya. Oke, jadi teman-teman 14 juta. Cukup 14 juta bisa memiliki Honda Jazz tipe RS ya. Hmm. Oke, untuk tenor 4 tahun berapa? Tenor 4 tahunnya itu angsuran di 5.200. 5.200. 200. Oke. 4 tahun. Jadi masih terjangkau ya. Masih terjangkau. Oke, nanti di-upin 5 juta ya. Kita tadi belum ya, belum di-upin. Belum. Oke. Oke, Bro Tio, untuk unit kedua ini ada apa? Untuk keduanya kita ada Mitsubishi Expander ya, yang sini ya. Oke ini ya. Mm-hmm. Untuk Mitsubishi Expander tipe? Tipe Ultimate. Ultimate ya. Ultimate. Tahun berapa? 2018. 2018. Oke, siap. Untuk kilometernya di kilometer berapa? Kilometer dia masih 75.000. 75.000. 75.000. Worth it, teman-teman. Jadi untuk sekelas
Expander ini kilometernya baru 75.000. 75.000. Servis record. Oke. Servis recordnya. Untuk pajaknya? Hidup. Untuk pajak ini panjang. Panjang. Ya. Jadi teman-teman mengambil unit di Joy Auto ini dijamin pajak hidup pajak, semua ya. Oke, siap. Untuk harganya? Betul. Untuk harganya Expander itu 225. 225. Oke, kalau saya mewakili penonton saya 220 gimana? 220 bisa. Bisa deal ya? Bisa dong. Oke, yeah. Deal 220 teman-teman. Bisa teman-teman deal. Bisa memiliki Mitsubishi Expander tipe Ultimate. Tipe Ultimate. Ya. Oke, untuk OTR kreditnya sih? OTR kreditnya itu ya. Di DP 32. Ya. Angsurannya 6,1. 6,1. Hmm, 4 tahun. Langsung aja datang langsung ke Joy Auto, nanti dikasih harga terbaik ya. Dan teman-teman juga masih bisa nego. Masih bisa nego siap. Sampai jadi. Siap. Oke, di unit berikutnya ada apa? Ada PW. PW di sini ya. Iya. Warna merah juga teman-teman. Warna merah. Tahun? Ya, PW 2012. Tahun 2012. 2012 ya. KM-nya di KM-nya masih 39.000. 39.000. Servis record ya. Masih low banget ya. Mm-hmm. Oke, untuk pajak panjang. Pajaknya panjang. Oke, untuk harganya, Bro. Untuk OTR kredit, untuk OTR cash-nya 174. Oke, saya mewakili penonton saya. Hmm? 165 gimana? 165 bisa. Bisa deal bisa, ya? Bisa okay. Dong. Ya. Saya negoin 10 juta khusus untuk teman-teman. Mm-hmm. Ada Volkswagen warna merah. Untuk KM-nya masih rendah teman-teman. KM-nya masih low banget. Masih low banget. Masih worth it lah ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Untuk OTR kreditnya DP berapa? Untuk OTR kreditnya DP itu DP 29. 29. DP 29 angsurannya 4,6. 4,6 selama 4 tahun. 4 tahun. Oke, jadi teman-teman langsung aja ke Joy Auto. Ini mobil Eropa yang sangat istimewa, teman-teman. Siap, disusul di unit berikutnya ada unit apa, Bro? Di sini ada unit Suzuki R3. Suzuki R3. Suzuki R3. Jadi teman-teman yang menginginkan mobil keluarga yang sangat nyaman, di sini ada unit Suzuki R3 warna abu-abu ya, Bro ya. Warna abu-abu. Tipe GL. Tahun berapa? Tahun 2012. Tahun 2012. Manual dia, Pak. Manual ya? Manual. Untuk kilometernya berapa? Kilometernya di 157. 157.000. Tahun 2012, KM-nya baru 157 ya, 57. Untuk pajaknya panjang, plat mepet ya? Plat mepet tapi panjang. Bisa panjang. Panjang ya. Ya, tangan pertama juga, Pak. Yang penting konsultasi dulu ya. Oke, siap. Untuk harganya, Bro? Untuk harganya itu di OTR cash-nya 108 juta. 108 juta, teman-teman. Oke, saya negoin lah buat penonton Dua Otomotif. 100 juta gimana? 100 juta boleh dong. Deal ya? Ya, deal. Oke, jadi teman-teman boleh. Cukup 100 juta bisa membawa pulang Suzuki R3 tahun 2012. Oke, untuk OTR kreditnya DP berapa? Untuk OTR kreditnya DP itu 11 juta. 11 juta? 11 juta. Angsurannya 3,2. Oke, 4 tahun. Jadi sangat murah ya, DP-nya sangat terjangkau. Murah. Jadi teman-teman selain kredit juga bisa tukar tambah ya. Bisa tukar tambah juga. Selain cash kredit bisa tukar tambah dan teman-teman juga bisa DP dengan motor ya. Bisa jadi juga. Cukup bawa motor kendaraan bermotor teman-teman untuk jadikan DP. Mm-hmm. Oke, siap. Untuk berikutnya ini ada mobil apa lagi, Bro? Di sini ada Toyota Rush. Toyota Rush tipe S. Tipe S ya. Ya, manual juga. Manual, warna abu-abu juga. Warna abu-abu. Untuk KM-nya berapa? KM-nya itu masih low banget, masih 50.000. Baru 50.000? Iya. Ini mungkin mobil investasi ya, mungkin. Kayaknya jarang dipakai ya, juga sih. Mobil simpenan, teman-teman. Record ya. Iya, record. Oke, untuk pajaknya hidup. Pajak hidup ya, plat panjang. Oke, untuk harganya, Bro? Untuk LTR cash-nya 145. 135 deh. 135 boleh. Deal ya. Deal. Oke, jadi saya negoin 10 juta khusus untuk penonton saya, teman-teman. Mm-hmm. Langsung aja datang ke Joy Auto, langsung hubungi Bro Tio ya. Iya. Untuk OTR kreditnya, Bro. Untuk OTR kredit di DP-nya itu 24, angsurannya 3,8. 3,8 4 tahun. Selama 4 tahun. 4 tahun. Oke, jadi teman-teman mau konsultasi DP minim atau DP DP mini bisa bisa, ya? bisa ntar juga menyesuaikan ke angsurannya ya. Mm-hmm. Maksimalin ke DP atau mau
memaksimalkan kalau angsuran juga bisa, bisa ya. Oke, siap. Untuk berikutnya, Bro. Untuk berikutnya apa? Kita ada unit Chevrolet Captiva 2012 warna putih. Jadi teman-teman yang menginginkan unit SUV yang sangat murah, ada unitnya Chevrolet Captiva warna putih tahun 2011 diesel. 2011 diesel, teman-teman. Oke, jadi untuk harganya, Bro? Untuk harganya itu 141. 141. Kilometernya baru 88.000. Di bawah 100.000? Masih di bawah 100.000. Tahun 2011 KM-nya di bawah 100.000. Masih worth it banget, teman-teman. Jadi untuk unit ini sangat istimewa ya. Harganya? Untuk harganya itu di cash-nya kan 141. 131 deh. 131 bisa. Deal ya? Deal. Oke, jadi khusus teman-teman saya bisa negoin habis sampai 10 juta, teman-teman. Langsung aja hubungi GoTio atau bisa datang langsung ke Joy Auto. Siap. Untuk OTR kreditnya, Bro? Untuk OTR kreditnya di DP itu 19 juta, angsurannya 3,9 juta. Oke, jadi 4 tahun. DP-nya juga di bawah 20 juta ya. Masih di bawah 20 Oke, juta. Jadi, teman-teman bisa langsung cross check ke Joy Auto. Siap. Di unit berikutnya ada apa, Bro? Kita ada Mazda CX-5 GT ya. 2014. Warna abu-abu ya. Warna abu-abu. Untuk KM-nya berapa? Kilometernya udah 111. 111. 111.000. Oke, jadi masih worth it lah ya. 111 service record. Untuk harganya, Bro? Untuk harganya kita OTR cash-nya 234. 234. 234. 234. Oke. Saya khusus untuk perawatan dua otomotif. 224 deh. 224 bisa dong, bisa, bisa. Siap, teman-teman. Cukup 224, teman-teman bisa memiliki unit Mazda CX-5 ya. Oke, langsung aja hubungi Bro Tio. Untuk OTR kreditnya, Bro? Untuk OTR kreditnya di DP 23 juta ya, angsurannya 6,6 juta. 6,6 juta, iya. Oke, jadi itu 4 tahun. Bisa konsultasi langsung ke Bro Tio atau beberapa marketing yang ada di deskripsi video ini, atau bisa langsung cross check ke Joy Auto. Siap. Oke, untuk unit terakhir ini ada, untuk unit terakhirnya ada Honda Mobilio tipe E 2014. Oke, untuk KM-nya berapa? Untuk KM-nya itu 31.000. Baru 31.000. 31.000. Oke, jadi teman-teman yang menginginkan unit keluarga lagi, di sini ada Honda Mobilio tipe E, sudah double blower kelasnya ya. Double blower. Siap. Double blower. Untuk harganya, Bro? Untuk harganya kita di cash-nya 139. Oke, 139. Saya negoin 129 deh. 129 bisa dong? Bisa. Bisa. Jadi teman-teman cukup di bawah 130 juta teman-teman bisa memiliki unit Honda Mobilio tipe E. Siap, langsung aja cross check ke Joy Auto. Untuk OTR kreditnya, Bro? Untuk OTR kreditnya itu 129 ya. TDP-nya 23 juta. 23 juta. 23 juta. Angsurannya 3,6. Oke. 4 tahun. Ya. Jadi teman-teman cukup di 23 bisa memiliki Honda Mobilio tipe E. Unitnya ada di Joy Auto. Jadi teman-teman semoga teman-teman bisa kebeli mobil Joy Auto ya. Ya, Joy Auto. Joy Auto dengan harga-harga yang sangat bagus, dengan kualitas juga tidak mengurangi kualitas juga ya, Bro ya. Ini demikian review singkat dari saya mengenai stok update yang ada di Joy Auto. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.